Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Najla Minti Muhammad Adnan dari Inti August dan nombor student ID saya ialah 0202.09.029 Dumai. So, saya pelajar dari Indovati International College dan saya ambil kos apa? Saya ambil kos Diploma Haji Umrah Management. So, saya sebagai anak jati Polih, saya nak cerita lah apa yang ada di Polih ni. So, apa yang saya nak cerita ni ia berkaitan dengan Muzium Kota Kayang. Muzium Kota Kayang tu dibina di Kuala Pelis dan berkaitan dengan Bukit Kayang, dan asal tanah tu sebenarnya diberi kepada Raja Syed Alwi dan seterusnya diberi kepada adiknya yang bernama Syed Salim bin Syed Muhammad Al-Jafri. Pada abad ke-19, Raja Syed Salim ni dia bina kediaman, dia buat rumah untuk ahli keluarga dia dan dia sekali lah untuk duduk situ sampailah tahun 1909. Ketika itu dia ada penjajahan Anglo-Siam 1909 yang ditandatanganinya. Selepas itu, bangunan yang dibina oleh Raja Syed Salim itu dijadikan sebagai tempat kediaman untuk tanah Melayu Britain yang bekerja sebagai pegawai kerajaan. Pada tahun 1941 hinggalah 1943, bangunan itu diambil alih oleh tentera Jepun Imperial Pentadbiran. Dia mengambil masa dalam masa 2 tahun saja. Tapi selepas 1943 sampailah 1945, dia telah diambil alih oleh angkatan bersenjata Diraja Thai. Dan lepas kawan tu ambil, sampailah tanah Melayu ini dikemerdekakan pada tahun 1957, bangunan itu secara rasminya menjadi tempat kediaman untuk Ketua Menteri Pelis. Dan sampailah 1990, bangunan itu dirobohkan untuk dijadikan Muzium Kota Kayang. Dan secara, tapi dia tak ubahlah dia punya bangunan tu, still sama, still rupa apa bentuk rumah kediaman tu still sama. So, apa yang ada dekat Muzium Kota Kayang ni? Untuk saya lah, safety pun baca darjah 6 waktu saya habis UPSR. Dia terbagi pada 3 galeri. So, galeri pertama ialah galeri umum, yang kedua galeri arkeologi, yang ketiga galeri Kedah dan Palih. So guys, siapa yang nak main ke Muzium Kota Kayang ni, Muzium Kota Kayang ni dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi sampai lah pukul 5 petang. So, masuk dia ni kena bayar ke? Tak lah, free sahaja. Ha, ingat lagi tak apa? Percuma. So, siapa yang tak pernah main Palih tu, yang tangis sangat nak main Palih tu, bolehlah main. Dia, Palih ni kecil je. Tak sesat lah, insyaAllah. Dengan insyaAllah tak pernah sesat lah takat law ni. Kalau sesat pun, lupa je. So, siapa yang nak main, bolehlah. So, lagipun bolehlah rajuk pergi bertepahak makan harum manis. Sedap tak tahu nak habis ni. So, apa pun itu dari saya. Bye. Assalamualaikum.